Ih, jajan. Makan dulu. Ya, jatuh. Gak apa-apa, belum 5 menit. Kan, ah. Jangan, jangan dimakan lagi. Itu kan udah jatuh ke bawah. Hah? Kenapa? Belum juga 5 menit. Ih, gak boleh tahu, walaupun belum 5 menit. Coba nih kita tanya sama dokter. Halo, dokter, kepo dong. Emang boleh ya kita makan makanan yang udah jatuh walaupun belum 5 menit? Menurut dokter Cindyawati, tidak boleh ya detikers. Walaupun hanya beberapa detik, bakteri atau partikel lainnya sudah melekat dengan cepat ke makanan yang jatuh. Dampaknya kalau kita konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi bakteri atau lainnya, yaitu akan mengalami gangguan pencernaan, misalnya sakit perut hingga diare. Namun, jika kalian pernah konsumsi makanan yang sudah jatuh tapi tidak sakit, berarti daerah situ lagi bersih dan gak banyak kuman. Tapi kan kita tidak tahu mana yang kotor dan tidak. Mungkin terasa makanannya bersih, tapi ternyata ada kumannya. Jadi, lebih baik jangan mengonsumsi makanan yang sudah jatuh walaupun belum 5 menit ya, detikers. Next, mau kepo soal apa lagi nih? Tulis di kolom komentar.